I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Halo kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi trik tata cara budidaya tanaman melon atau tembikai susu ya. Kalau di Malaysia ini disebut tembikai susu. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan mencoba mereview tanaman melon kita yang berusia sekitar 35 hari. Jadi saya akan berbagi bagaimana tata cara perawatannya dari setar semai sampai ke masa umur sekitar 1 bulan lebih ya. Untuk sekedar informasi sahabat, untuk di Malaysia kita menggunakan varietas melon putih ya, atau honeydew. Jadi melon ini pun bisa berjaring jika umurnya sesuai, kemudian segi perawatannya pun memenuhi standar untuk sebuah tanaman budidaya melon. Dan yang perlu diketahui kawan-kawan, bahwa tanaman melon di Malaysia ini tidak memerlukan lanjaran. Jadi kita tanam selayaknya tembikai merah atau semangka ya. Jadi yang pertama saya coba berbagi bagaimana tata cara proses daripada penanaman melon ini. Untuk jarak tanamnya, kita menggunakan jarak tanam yang plastik. Di sini sudah ada jarak tanam ya, untuk melon lebih kecil ukurannya. Kemudian untuk jarak tanamnya itu lebih dekat daripada semangka atau tembikai merah, yaitu sekitar 3 kaki atau kurang lebih 50 cm ya. Kemudian proses daripada perawatan tanaman melon ini, untuk persemaiannya memakan waktu kurang lebih 12 hari dari proses semai sampai ke pindah tanam. Dan untuk tanaman melon tanpa lanjaran memerlukan irigasi air yang cukup maksimal. Jadi tidak seperti tanaman semangka, melon ini hampir serupa kita menjaga labu ya. Jadi dia memerlukan air yang lebih. Kemudian masalah yang sering terjadi untuk tanaman melon ini adalah keriting ataupun istilahnya gila pokok di usia sekitar 20 hari ya. Untuk tanah di Malaysia ini sering terjadi gila pokok, jadi pokok tidak naik. Itu disebabkan karena hinggapnya kutu trip ataupun berbagai serangga yang menyerang pada tanaman. Jadi untuk perawatan spray itu lebih intensif untuk melon ya. Dan untuk buah seperti ini, secalon buah yang ada di atas plastik itu akan jadi buah nomor satu sahabat. Untuk yang di atas plastik, kemudian yang turun ke bawah itu akan jadi buah nomor 2 dan nomor 3. Dan perlu sahabat garis bawahi, melon di Malaysia ini tidak melakukan pengurangan buah. Jadi kita ambil, nah seperti ini, yang di atas plastik itu nomor 1, kemudian yang di bawah plastik ini akan jadi nomor 2. Dan satu hal kawan, untuk posisi jepuk pokok ataupun keriting itu susah untuk diobati ya. Sampai sekarang pun belum bisa untuk mengobatinya. Jadi kita cabut saja. Tadi ada 1-2 pokok yang keriting, lebih baik dicabut ya, karena akan mengganggu atau menjalar ke pokok yang lain. Ini lahan janda sudah 10 kali ya kita tanam. Jadi ini melon yang ketiga kali. Video yang saya share ini sudah 10 kali tanam
untuk semangka 6 kali, selanjutnya melon ya. Jadi sahabat, untuk detailnya nanti insya Allah setelah proses kedepannya kami akan melakukan penanaman melon atau tembikai susu dengan varietas putih seperti ini, varietas wangi ya, kalau di sini disebut honeydew. Insya Allah nanti setelah kami melakukan start penanaman, saya akan sharing dari awal semai, olah lahan sampai ke finish ya. Jadi ini saya belum sempat membuat videonya karena dua tahap, yang satu tahap kita tanam semangka tanpa olah lahan, kemudian yang tahap lain kita tanam tembikai susu atau melon ini. Sahabatku, untuk di Malaysia penanaman melon atau bervarietas honeydew ini putih ya, pun bisa menjaring jika baja atau pupuk yang kita siramkan sesuai, kemudian air dan umur dia ya. Sebab di Malaysia ini biasanya 55 hari sudah dipetik untuk buah nomor 1. Jadi presentasi jaringnya kurang. Tetapi seandainya pupuk dan air kita kuat, banyak ya yang perlu kita jelaskan untuk tanam melon ini. Harus dari awal, jadi nanti akan insya Allah akan saya buat videonya dari part 1 hingga terakhir, seperti yang video-video tanam tembikai sebelumnya ya, belajar tanam semangka itu. Dari proses kohenya, kemudian proses bajanya seperti apa, insya Allah nanti setelah ini jika sudah siap semua ya, karena posisi sekarang mau tanam dua tempat, tapi karena PKP ini harga pun sudah runtuh ya, jadi kita tahan dulu. Jadi maaf kawan-kawan, waktu itu saya berjanji akan men-sharing penanaman melon dari awal, kita pending dulu ya sekarang ini, disebabkan keadaan untuk di Malaysia saat ini memang belum kondusif untuk suasana pertanian ya, karena buah kemarin pun tidak bisa keluar semua. Mungkin sahabatku subscriber yang dari Malaysia pun tahu. Jadi ini cuplikan saja ya, semoga sahabat terus pantau channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kalau nanti memang kami sudah start, akan saya sharing dari awal proses semai hingga ke masa panen ya. Satu hal yang saya harapkan dari sahabatku untuk bersabar ya, untuk sharing tentang budidaya tanaman melon ini, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal tadi, karena kondisi jadi kita tertunda ya, tertunda terutama untuk proses budidayanya. Untuk hal suasana seperti ini tak mungkin kita akan langsung menanam kembali ya, jadi semoga pandemi ini segera berakhir ya sahabat, agar kita bisa berbagi lagi, karena seharusnya ini yang tembikai atau semangka ini kita sudah mulai melakukan penyemaian ya. Ini dari segi penyemprotan dan semua sudah siap, dari segi lahan pun sudah saya siapkan, tetapi kita belum melakukan turun benih ya, maaf lepotan, saking kita juga pening keadaan seperti ini, pandemi ini sangat mengganggu. Oke sahabatku, ini dulu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya, dan doakan segera kita lakukan proses penyemaian untuk tanaman melon atau tembikai susu, dan juga tanam semangka tanpa olah lahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.